atau guru kita, seorang interventionist kardiologis, seorang founder tentunya, salah satu founder untuk intervensi di Surabaya. Dan uh, beliau akan menyampaikan suatu topik sponsor yang berjudul uh, Current Update in Non-STI, SCS Management. Dan acara ini sponsori oleh PT Tanabe. Dan ada waktu 20 menit, uh, Prof, masih cukup banyak ya pas waktunya. Monggo Prof, dipersilakan. Kita mulai ya. ya Prof. Kalau tadi Prof. Abdurrahman, Dr. Is, telah menyampaikan panjang lebar anatomi, fisiologi, dan patofisiologinya tentang penyakit jantung koroner, saya diminta menyampaikan salah satu uh, presentasi klinis dalam praktek kita sehari-hari yang kita sebut sebagai akut coronary syndrome, di mana dulu kita menyebutnya sebagai akut myocardial infarction. Kita ketahui bahwa akut koroner sindrom itu adalah salah satu penyebab kematian yang terbanyak dari penyakit jantung, di mana tadi telah disampaikan oleh Dr. Iswanto, kelainannya adalah terjadinya kerusakan pada vaskuler, yaitu terjadinya aterosklerosis mengalami plak yang rupture dan terbentuklah suatu trombus. Trombus yang terjadi tadi bisa mulai dari yang ringan, sedang, berat, dan bisa menyebabkan suatu kelainan. Kita lihat di sini kalau trombusnya hanya parsial saja, tidak menutup seluruh eh, tidak menutup seluruh pembuluh darahnya. Maka terjadilah suatu istilah pasien tadi disebut sebagai akut koroner sindrom yang non-stemi. Kenapa demikian non-stemi? Karena gejalanya ada koroner kerusakannya tetapi ecg nya masih dalam batas normal karena masih ada sebagian daripada flow-nya, tetapi sudah terjadi ada kerusakan dari miokardnya. Jadi diagnosa pada pasien dengan akut koroner syndrome yang non stemi non ST elevasi adalah adanya kelainan cardiac marker, yaitu kerusakan daripada sel otot miokard yang dalam hal ini diperiksa dengan cardiac markernya adalah evaluasi bara CKMB dan troponin yang meningkat dengan ECG yang normal. Yang jadi masalah adalah apabila pasien dengan trombus yang parsial ini kita tidak terapi dengan benar maka trombus ini akan bisa meningkat menjadi lebih lanjut lagi. Apa yang terjadi? Ini terjadilah total oklusi. Jadi pasien yang dengan non-stemi akan menjadi stemi. Terjadilah suatu akut closer daripada koroner arteri. Dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner arteri tadi, maka gejala penyakit akan berlanjut dan akan berakibat fatal tadi telah disampaikan kepada Dr. Ismanto bahwa makin lama kita tidak melakukan suatu reperfusi daripada pembuluh darah tadi, makin besar kemungkinan kerusakan daripada otot jantungnya, dan sekali nekrosis otot jantung itu irreversible. Tidak akan terjadi suatu regenerasi daripada kardiak musiknya. Maka, oleh karena itulah, maka saat ini berkembang ilmu pengetahuan yang mencoba maju melakukan suatu intervensi dengan stem cell, yaitu mengharapkan adanya dipasangnya stem cell cardiac muscle timbullah suatu cardiac muscle yang baru pada pasien-pasien dengan akut coronary syndrome yang non stemi sampai terjadinya suatu myocardial infarction. Jadi kita sebagai klinisi kalau kita mendapatkan pasien yang non stemi kita harus mencegah jangan sampai terjadinya stemi. Dalam hal ini apa yang terjadi? Kita harus mencegah terjadinya trombus tadi berjalan lebih lanjut. Jadi kita memerlukan suatu terapi untuk mencegah terjadinya gumpalan darah. Bisa menggunakan anti bisa menggunakan anti-koagulan. Bagaimana kalau sudah terjadi suatu STEMI? Karena adanya trombus, trombus tadi dapat kita umpamakan sebagai suatu semen. Jadi kalau kita melakukan uh, uh, mau membangun rumah, kita mengaduk semennya, semennya kita aduk, kemudian kita taruh di dalam salurannya, makin lama semen tadi tidak kita larutkan, maka makin keraslah dia. Oleh karena itulah, maka ada obat yang disebut kita bagi namanya fibrinolitik terapi, yaitu melarutkan trombus. Makin lama trombus itu terjadi, makin susah untuk dilarutkan lagi. Dan kita punya time window, time limitnya. Biasanya kita menghitung secara teori adalah 6 jam pertama, yaitu dengan memberikan suatu trombolitik terapi. Kali ini kita akan menyampaikan suatu kasus atau suatu topik yang berbeda, bukan menyampaikan tentang antiplatelet, bukan menyampaikan tentang fibrinolitik, tapi tentang antikoagulansia. Antikoagulansia saat ini beredar cukup banyak, tetapi kita harus mengingat historinya. Pada tahun 1930 diketemukanlah suatu ultrafluxinated heparin yang kita sebut sebagai heparin yang kita sehari-hari Kemudian ditemukan antikoagulan yang berupa tablet, kalau heparin ini bisa injeksi, warfarin ini adalah yang tablet per oral dan berikutnya lagi pada tahun 70-80 berkembang lagi dikembangkannya heparin karena heparin juga banyak efek sampingnya didapatkan suatu low molecular weight heparin. Ya salah satunya adalah enoxaparin. Kemudian tahun 1990 ditemukan lagi suatu uh, teori untuk mencegah terjadinya trombosis yaitu dengan didapatkannya direct thrombin inhibitor. Dan pada tahun 2002 diketemukannya lagi faktor 10A inhibitor dalam hal ini adalah suatu obat yang kita sebut sebagai fondaparinux. Dan akhir-akhir ini banyak berkembang karena proses terjadinya koagulasi atau terjadinya trombus itu sangat begitu kompleksnya. Faktor intrinsic, faktor extrinsic, faktor vaskularnya sendiri. Dan orang mencoba melakukan suatu penelitian yaitu dengan melakukan suatu uh, intervensi melakukan memberikan obat direct thrombin inhibitor. Nah, kita akan membicarakan tentang antikoagulan yang saat ini ada perubahan dalam strateginya yang dulunya uh, penggunaannya terbatas sekarang menjadi penggunaannya lebih luas yaitu low molecular weight heparin. Low molecular weight heparin itu ada dua macam yang satu yang biologikal, yang satu yang sintetis. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah fondaparinux yang sintetis. Fondaparinux adalah suatu bahan yang sintetis dibuat secara di laboratoris Nah, sebelum kita membicarakan tentang fondaparinux, kita ingin mengingatkan lagi tentang kaskade daripada koagulasi. Kita lihat di sini, mekanismenya begitu kompleksnya saya sendiri juga tidak hafal-hafal, dulu lupa, sekarang ingat lagi, di Bali ini juga apa, dan begitu lukanya. Yaitu ada faktor intrinsik, ada faktor enstriksik, dan faktor vaskuler. Tapi kenyataannya nanti endingnya adalah sama, terbentuknya satu fibrin, di mana sebenarnya adalah eh, faktor utamanya, permasalahannya adalah pada faktor 10A. Faktor 10A ini adalah faktor yang membantu protrombin menjadi trombin dan trombin akan menyebabkan fibrinogen menjadi fibrin, fibrinomer dan akhirnya terbentuk suatulah trombus. Dengan demikian, kalau kita bisa menggunakan mekanisme target obat-obatan tadi pada uh, koagulasi dan kaskade ini, kita bisa melakukan satu intervensi mencegah terjadinya suatu trombus. Nah, ini adalah beberapa contoh dari macam obat-obat yang kita ada saat ini dan mekanisme kerjanya kita lihat warfarin. Warfarin ini cukup kompleks. Dia bekerja pada faktor 9, pada faktor 10, pada protrombin, juga pada faktor 7, dan yang lainnya. Dan akhirnya juga menghambat bekerjanya faktor 10A. Tentang faktor 10A inhibitor juga yang baru, yang sekarang banyak dipakai pada pasien-pasien dengan aritmia yang non farkuler yaitu apixaban, endoxaban, atau rivaroxaban. Dan ada juga yang lebih baru lagi, yang tujuannya bekerja pada trombin langsung, yang kita sebut sebagai direct thrombin inhibitor, yaitu dabigatran. Nah, kalau tadi saya membicarakan tentang heparin, fondaparinux ini adalah suatu low molecular heparin yang sintetis, dan dia bekerjanya langsung pada faktor 10A, yaitu dengan cara menghambat bekerjanya faktor 10A dengan ikatan pada antitrombinnya, Antitrombin berikatan dengan fondaparin akan menyebabkan faktor 10A tidak bekerja, faktor 10A tidak bekerja, maka tidak ada terjadi perubahan fibrinogen menjadi fibrin sehingga tidak terjadi suatu gumpalan darah, tidak terjadi trombosis. Nah, sekali lagi tadi telah saya sampaikan bahwa fondaparinok adalah suatu sintetik inhibitor faktor 10A. Karena suatu hal yang sintetis, maka dia mempunyai sifat yang lebih khusus dibandingkan yang biologis. Kita lihat di sini uh, rumus bangunnya satu single dan karena dibuat secara sintetis, kontaminasi daripada pembuatan di laboratorium lebih sedikit dan dia punya sifat selektivitas yang tinggi terhadap antitrombinnya dan yang menarik adalah dia punya sifat long acting. Half life-nya cukup panjang yaitu 20 jam dalam seharinya. Sehingga dia bisa diberikan dalam single dose. Yang menarik lagi, karena dia itu drug, bukan prodrug. Jadi dapat diinjeksikan langsung dan tidak usah di metabolisme deliver, dia bisa melakukan kerja aktivitasnya dan new onset-nya cukup cepat, kurang lebih setengah jam, dia sudah memberikan respon. Yang berikutnya, efek samping terhadap perdarahan lebih kecil dibandingkan yang low molecular with heparin yang biologis. Dan dalam pemberian dosering, baik tua, muda adalah sama, tidak memerlukan dosis adjustment. Saya ingin membedakan secara farmakologis antara heparin, yang satunya low molecular heparin yang biologis, yang satunya low molecular heparin yang sintetis. Yang hal ini adalah fondoparinib terutamanya. Kita lihat bedanya di mana di sini. Dalam berat molekulnya dan juga di dalam target penghambatannya. Tadi telah saya sampaikan bahwa fondaperiduk hanya bekerja pada faktor 10A. Dan karena dia punya half-life yang panjang, dia dapat diberikan dalam satu kali sehari. Jadi lebih nyaman. Satu kali diinjeksikan, diinjeksikan bisa bermanfaat selama 24 jam. Dan oleh karena dia itu adalah satu drug, tidak di metabolisme deliver, ekstresinya hanya melewati renal. Ini yang perlu mendapat perhatian. Karena kalau ada gangguan fungsi ginjal, maka ada kalanya pendaparin pada gagal ginjal yang end state tidak boleh digunakan. Sedangkan pada heparin justru ini banyak digunakan pada pasien-pasien dengan end state kidney disease yang melakukan dialisis agar tidak terjadi suatu trombus. Yang menarik lagi adalah karena dia itu juga low risk, risiko terjadinya bleeding sangat kecil. Dan sekarang banyak digunakan di ICU, terutama pada pasien-pasien yang mengalami suatu hiperkoagulasi, apalagi pada saat ini banyak kasus-kasus COVID yang kita tahu bahwa dalam kondisi COVID ini pasien itu meninggal bukan hanya gagal nafas, tetapi karena adanya hiperkoagulasi, terjadinya suatu penyumbatan pada pembuluh darah parunya, baik mikro, makro, dan akhirnya terjadi gagal nafas yang menyebabkan kematiannya. Jadi ada kelebihannya pendapat dibanding yang sebelumnya yang biologis tadi. Nah, yang tadi saya katakan, kenapa perlu diperhatikan pertimbangan antaranya fungsi dari ginjalnya. Kita perlu mendapat perhatian yang khusus bahwa pasien-pasien dengan gagal ginjal yang state 3 dan state 4, kalau clearing kerasinya masih 30, masih bisa, tapi kalau sudah di bawah 20, dianjurkan untuk digantikan dengan menggunakan heparin yang bisa lebih baik lagi dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang eh, kenapa kita menggunakan antikoagulansia pada pasien-pasien dengan akut koroner sindrom karena kita mencegah proses terjadinya trombus berlanjut yaitu dengan menggunakan fondaparinux. Dan kita tahu apakah fondaparinux itu bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana juga sifat-sifatnya dan farmakologinya, maka dalam praktek sehari-hari, apakah memang benar pendapat renduk itu bisa memberikan suatu benefit pada pasien-pasien dengan akut koroner sindrom? Ada suatu penelitian yang disebut OASIS, OASIS 5, pasien ini diteliti kurang lebih pada 20.000 pasien yang mengalami unstable angina dan non-stemi jadi yang non ST elevasi myocardial infarction dilakukan terapi yang standar dan juga kemungkinan pasien tadi dipersiapkan untuk tindakan suatu kateterisasi untuk primary PCI. Yang satu golongan diberikan fondaparino dengan dosis 2,5 mg subkutan diberikan selama 8 hari. Yang satu diberikan anoxaparin dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dan diberikan dalam dua kali sehari juga selama delapan hari. Kita lihat, apakah memang keduanya sama-sama memberi proteksi mencegah terjadinya major cardiac event? Dan yang kedua, apakah keduanya sama-sama efek sampingnya minimal? Apa yang kita lihat hasilnya sekarang? Dan kita evaluasi dalam prakteknya tadi tentang major bleeding-nya. Adanya infark cerebral, adanya retrograde hemorrhage, kemudian intraocular bleeding, transfusi darah, itu adalah major bleeding, dan minor bleeding terutama pada site of puncture daripada kateterisasi jantung tadi. Kita lihat di sini Selama 9 hari penggunaan Vondaparinuk eh, dan Enoxaparin tadi, ternyata di dalam mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya infarkt myokard, dan mengurangi terjadinya iskemia sama-sama baiknya selama 9 hari tadi. Fenofarinuk dan enoxaparin cukup bagus. Tetapi yang sangat berbeda adalah efek sampingnya. Ternyata pada pasien dengan enoxaparin banyak terjadi komplikasi bleeding dan pada dengan fenofarinuk perbedaannya cukup berpana kurang lebih 48 persen. Sejauh manakah itu kelainannya? Kita lihat di sini bahwa side of action-nya tadi komplikasi daripada vascular access-nya minimal. Komplikasi pada kateternya agak berbeda, pada yang pendaparinok ada beberapa ketelah terjadinya trombosis, tetapi pada major eventnya death, infarction, stroke dan yang lain-lainnya, pendaparinok lebih rendah dibandingkan dengan yang enoxaparin. Kita lihat di sini evaluasi kalau tadi selama kurang lebih satu minggu, bagaimana dengan perjalanan setelah 6 bulan atau setengah tahun? Ternyata angka kematian daripada pasien-pasien yang menggunakan enoxaparin lebih banyak dibandingkan yang pendaparinok. Dan kematian tadi disebabkan oleh apa? Kematian tadi disebabkan oleh sudden death, oleh karena miokard akut, yang non-STEMI menjadi STEMI, ataupun menjadi akut, akut coronary syndrome, yang lain. Dan ada juga terjadinya stroke karena CVA bleeding. Jadi dengan demikian, pasien-pasien yang mendapat fondaparinuk dalam jangka panjang, proteksi untuk terjadinya major cardiovascular event lebih rendah lagi. Jadi dari oasis yang kelima ini dapat kita simpulkan bahwa fondaparinux dan enoxaparin sama-sama memberikan proteksi mencegah terjadinya iskemia, mencegah terjadinya kardiovaskular yang cukup besar. Dan bedanya adalah bahwa risiko terjadinya bleeding pada fondaparinux lebih kecil dibandingkan dengan enoxaparin. Dan dalam jangka panjang ternyata fondaparinux lebih memberikan suatu protektif untuk mencegah terjadinya morbidity dan mortality lebih rendah dibandingkan enoxaparin. Penelitian yang kedua yang dilanjutkan yaitu oasis yang ke-8 yang juga disebut sebagai penelitian tambahan namanya Futura. Penelitian ini sangat menarik karena pasien-pasien yang non-STEMI yang mendapatkan suatu terapi fondaparinuk. Kondisi ini sebenarnya dapat kita praktekkan dalam praktek kita sehari-hari kalau kita bekerja di vaskes 1 dan vaskes kedua yang ternyata kita mendapatkan kasus non-STEMI yang sedianya akan dirujuk untuk mendapatkan suatu uh, kateterisasi diagnostik dan angioplasti, tetapi karena fasilitas pada rumah sakit itu tidak memadai, teman-teman semuanya bisa melakukan pemberian terapi dengan pendaparinuk, dipersiapkan. Kemudian nanti kita rujuk kepada vaskes yang kedua, saat ini banyak rumah sakit tipe B plus yang mempunyai fasilitas kateterisasi jantung dan bisa melakukan teman-teman kita di daerah itu melakukan intervensi untuk angioplasti koroner. Nah, pada kondisi ini, pasien-pasien yang telah Anda siapkan tadi, yang sudah mendapatkan fondoparino, yang akan mendapatkan terapi angioplasti, dilakukan satu PCI, diagnostik koroner angiografi. Kita tahu pada kondisi dengan diagnostik korona angiografi, maka pendaftarinok perlu kita ganti dengan yang ultra -fraksional heparin. Karena kita tahu bahwa kemungkinan terjadinya bleeding itu tinggi, maka kita ingin memberikan terapi heparin yang standar, yang satunya heparin yang low dose. Harapannya, apakah benar sih kalau dengan low dose kemungkinan terjadinya perdarahan lebih kecil tetapi memiliki suatu sifat proteksi yang cukup besar? Dan yang satunya lagi, karena tidak memungkinkan terjadinya suatu diagnostik dan PTCA pada daerah tadi, tetap diberikan terapi dengan fondoparinuk dan diberikan evaluasi nanti ke semuanya 30 hari. Jadi yang standar dose heparin, 85 mikrogram per kilogram badan, yang satunya low dose, dengan harapan apakah yang low dose ini efektif, tetapi efek samping ringan, kita teruskan dengan yang lainnya. Hasilnya bagaimana? Ternyata cukup mengejutkan. Pada yang lodus heparin, angka kematiannya juga masih tinggi. Sedangkan yang standar dut sama. Dan yang lebih memperhatinkan adalah yang lodus heparin tadi, angka kematian akibat infark lebih banyak lagi. Jadi dengan demikian, pertimbangan kita mengurangi dosis daripada heparin agar tidak terjadinya perdarahan adalah tidak perlu ditakutkan lagi. Kita bisa memberikan standar terapi heparin pada pasien yang kita lakukan satu PCI. Sedangkan pasien-pasien yang tadi sebelumnya mendapatkan fondaparinuk, uh, dan kemudian kita teruskan dengan terapi menggunakan uh, ultrafraksioner heparin atau heparin yang biasa, cukup bermakna dan tidak akan terjadi komplikasi terjadinya suatu perdarahan. Jadi dengan demikian, teman-teman sedapat di daerah, kalau akan melakukan suatu rujukan kepada kita dari tipe 1, tipe 2, dan ketiga, jangan segan-segan menggunakan suatu obat antikoagulan yang bekerja long acting yang dapat diberikan dalam single dose satu kali sehari sambil dipersiapkan untuk dikirim ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk kateterisasi jantung dan untuk diturunkan dengan suatu parameter coronary intervention. Nah, Berdasarkan penelitian tadi, adanya Futura ES, OASIS ke 5 dan Oasis ke 8, European Society of Cardiology memberikan suatu anjuran yang disimpulkan pada tahun yang lalu, tahun 2020 bahwa pada pasien-pasien dengan akut coronary syndrome yang non-STEMI yang uh, perlu mendapatkan terapi, maka kita sekali lagi perlu suatu rekonfirmasi. Kita ulangi lagi, pasien dengan chest pain kita konfirmasi apakah chest pain-nya tadi suatu koroner atau non koroner dan dalam perjalanannya kita ketahui bahwa setelah kita temukan koroner apakah itu, itu stemi atau non stemi dengan cara melihat suatu cardiac markernya kita evaluasi troponinnya kita evaluasi enzimnya kalau terjadinya peningkatan daripada troponin dan ckb dengan ecg yang normal kita anggap sebagai yang non stemi tapi kalau dalam perjalanannya ternyata terjadi perubahan eskalasi berarti yang non-stemi berubah menjadi stemi. Dan dengan demikian, maka kita melakukan suatu satrifikasi. Apakah pasien itu suatu low risk, moderate risk, atau high risk. Dengan demikian, kita bisa melakukan suatu tindakan intervensi. European Society of Cardiology mempertimbangkan bahwa kalau kita ingin memberikan suatu obat-obatan antikoagulan, anti trombotik dan yang lain-lainnya, perlu dipertimbangkan antara benefit untuk mencegah terjadinya trombosis dan resiko untuk terjadinya bleeding. Kalau menurut saya, meskipun ada risk bleeding, tapi kalau benefitnya terhadap ischemia cukup besar, lebih baik digunakan, toh resiko bleedingnya mungkin, tapi belum tentu terjadi. Karena kalau sekali trombosis pada otak, akan menyebabkan rusaan. Pada jantung akan lebih parah lagi. Pada bleedingnya belum tentu terjadi. Dan akhirnya direkomendasikan oleh USC 20 tadi bahwa pertimbangan untuk pemilihan anti koagulan tadi perlu dilakukan suatu stratifikasi scoring prognose daripada pasien tadi Pronosenya moderate risk atau high risk dan dilakukan dengan suatu istilah dengan risk score dan level evidence-nya 2A B Jadi estimasinya tentu akan lebih bagus lagi. Ini adalah suatu scoring system grid score dan team score yang satu menggunakan evaluasi selama 6 sampai 12 bulan yang satunya dengan tiga uh, evaluasi 30 hari mengevaluasi umurnya, heart rate-nya, systolic blood nya Makin tinggi usia seseorang tadi, makin berisiko terjadinya komplikasi. Makin rendah tekanan darahnya, makin prognosisnya kurang baik. Kalau adanya pulmoner edema tentunya juga lebih jelek. Pernah terjadi cardiac arrest juga lebih jelek tadi. Dengan demikian kita bisa memberikan informasi kepada pasien bahwa kondisi seseorang tadi cukup berat dan kita berusaha melakukan suatu reperfusi dengan salah satunya sebelumnya memberikan suatu antikoagulansia dan nanti akan kita teruskan dengan diagnostik coronary angiografi dan dilakukan satu PCI stenting. Yang berikutnya lagi kita lanjutkan tentang penggunaan antikoagulansi tadi. Dan ternyata Parinuk merupakan salah satu anjuran daripada eh, kardiolog di Eropa bahwa jangan segan-segan memberikan Parinuk sebelum dilakukan suatu terapi intervensi dan nanti bisa diturunkan setelah sampai dilakukan cat lab Parinuk kita hentikan dan kita teruskan dengan heparin yang biasa ini. Nah kalau tadi saya menyampaikan tentang akut coronary syndrome tentang suatu antikoagulansia secara khususnya dalam hal ini adalah fondaparinux yang sintetis maka ada fungsi lainnya penggunaan antikoagulansia yang saat ini banyak beredar yaitu pada kasus-kasus dengan COVID-19. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena COVID-19 itu tidak sekedar penyakit paru. Ternyata itu juga penyakit paskuler, Itu adalah juga penyakit darah terjadinya inflamasi, terjadinya radikal bebas tadi akan menyebabkan aktivasi daripada sistem koagulasi dan terjadilah terjadi koagulopati. Dan guideline-nya menganjurkan bahwa kalau terjadi peningkatan risiko terjadinya koagulopati, maka dianjurkan juga memberikan obat antikoagulansia dalam hal ini adalah Honda Parino. Pasien-pasien dengan COVID-19 dievaluasi risiko koagulatinya berdasarkan pemeriksaan di dimernya. Di dimernya 300, 500, atau sampai 3000. Kalau hanya di bawah 500, mungkin kita melakukan suatu prevention untuk terjadinya progres. Tetapi kalau sudah terjadi ribuan, maka treatment daripada koagulopati adalah suatu treatment untuk pencegahan lebih lanjut agar tidak terjadinya suatu pulmonary embolism dan Terjadinya suatu gagal nafas. Dan dalam hal ini dari penelitian-penelitian ini, guidance daripada WHO menganjurkan juga salah satunya menggunakan low molecular heparin adalah fondaparinek tadi ini. Dan dari chest guideline juga sama, dianjurkan juga menggunakan fondaparinek asal tidak ada kontraindikasinya. Tapi jangan lupa pasien-pasien dengan COVID-19 seringkali sudah ada komorbidnya, kalau sudah ada diabetesnya, ada hipertensinya, biasanya akan mengalami suatu diabetik nepropati. Dan dalam ini, fondaparinuk merupakan kontraindikasi, maka kita bisa menggunakan heparin yang biasa. Nah, pada tata laksana yang terakhir, yaitu dengan COVID-19 ini, antara penyakit dalam, penyakit jantung, dan juga penyakit paru, dan juga dari patologi klinik membuat suatu kesepakatan bahwa kapan kita menggunakan eh uh, antikoagulansia yaitu menggunakan low molecular heparin atau heparin atau fondaparinux. Dan ternyata mereka menganjurkan pilihannya cukup banyak kita bisa memilih salah satunya. Kalau kita menggunakan enoxaparin eh uh, fondaparinux, maka kalau untuk profilaksis kita menggunakan 2,5 mg mm per 24 jam subkutan Dan ini dalam satu siring bisa disuntikkan satu kurs dengan sebutan di daerah abdomen. Tapi kalau untuk treatment, dosisnya bisa dinaikkan 5 mg dalam satu kali injeksi untuk 24 jam. Dan sekali lagi, pendapat perinduk pada COVID-19 bisa diambil sebagai suatu alternatif untuk berfilaksis terjadinya suatu hiperkoagulasi tadi. Dan terakhir, saya kira apa yang telah saya sampaikan tadi adalah suatu rangkaian kasus tentang terjadinya suatu kondisi trombosis pada pasien dengan akut coronary sindrom yang non-stemi. Dan dengan demikian, penggunaan obat-obat antikoagulan ataupun antitrombotik, kita harus mengingat tentang efikasinya dan safety nya Dengan demikian, pasiennya aman, risikonya lebih kecil. Dan tidak boleh dilupakan dari penelitian tadi, OASIS 5 dan 8, juga yang jujur tadi, ternyata perinuk cukup aman, memberikan proteksi terjadinya komplikasi infark, bleeding, dan lainnya cukup bagus, tetapi lebih sedikit memberikan risiko terjadinya komplikasi bleeding dibandingkan dengan enoxaparin. Yang berikutnya lagi, bahwa pemberian pendaparinuk pada awalnya, sebelum terjadinya suatu STEMI, atau persiapan pasien-pasien tadi untuk dikirim ke vaskes yang lebih tinggi untuk mendapatkan PCI, jangan segan-segan. Setelah sampai di rumah sakit yang mendapatkan fasilitas untuk PCI, pada parinuk bisa kita hentikan, kita ganti dengan heparin yang biasa. Dan hasilnya cukup bagus, tidak ada risiko bleeding. Yang terakhir adalah bahwa Vondaparinuk pada pasien dengan COVID-19 dapat dipakai sebagai suatu alternatif sebagai obat anti Ini pesan saya yang terakhir slide saya yang terakhir bahwa pada pasien dengan penyakit jantung koroner yang terjadi adalah suatu kondisi yang disebut sebagai akut coronary sindrom Apakah itu non-stemi apakah stemi kita harus pastikan. Para sejawat yang bekerja di daerah yang sebagai dokter keluarganya bisa melakukan suatu diagnostik lebih awal. Dipanggil keluarganya, ditelepon, kemudian dilakukan suatu diagnosa oh ternyata ini memang nyeri dadanya bukan karena lambung, bukan karena masuk angin, tetapi memang karena penyakit jantung. Anda bawa pasiennya ke rumah sakit, di rumah sakit disiapkan, dan kemudian stabilisasinya. Apabila rumah sakit Anda belum memungkinkan dirujuk untuk ke uh, vaskes yang ada untuk intervensinya, Anda bisa melakukan suatu terapi sejak awal dengan medical treatment, memberikan obat antitrombotik, antikoagulansia, dan kemudian dipersiapkan untuk dikirim ke vaskes yang meng mendapatkan fasilitas dengan cat labnya. Kenapa demikian? Dr. Deswanto tadi sudah menyampaikan bahwa pada kondisi ini waktu adalah uh, myosin. Makin terlambat Anda melakukan suatu intervensi, maka makin banyak kerusakan daripada otot miokardnya. Dan makin besar banyak kerusakan otot miokardnya, makin irreversible dan akan terjadi suatu uh, udema paru, gagal jantung, dan masa depannya nanti terjadi suatu uh, scar tissue yang akhirnya heart failure. Tergantung daripada luasnya daripada uh, kerusakan daripada otot miokard tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan pesan saya tentang pemberian obat-obat antikoagulan dan anti bahwa obat-obat tadi sering memberikan risiko bleeding, tetapi risiko trombosisnya kalau tidak diberi lebih besar. Kalau sudah terjadi trombosis pada organnya, akan lebih susah kita mengembalikan. Tetapi kalau ada bleeding, akan kita lebih gampang secara teori melakukan suatu terapi. Jadi jangan segan-segan menggunakan antitrombotik, antikoagulan, ataupun fibrinolitik di daerah untuk nanti selanjutnya bisa diteruskan dengan suatu DCI dan akhirnya intervensi koroner. Saya kira itu terima kasih dan semoga bisa memberikan gambaran tentang akut coronary syndrome dan non stemi dengan antikoagulansia. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Uh, materinya sangat padat ya. Dan tentunya sangat berguna sekali untuk teman sejawat kita di daerah dan ya tidak hanya di daerah di kota. Ini banyak sekali pertanyaan juga Prof. <laughs> Tapi karena waktunya juga uh, uh, sudah lewat. Saya mencari yang paling relevan dengan apa yang disampaikan uh, presentasi. Jadi ada pertanyaan menarik ini. Kalau yeah. saya tidak punya, saya dokter umum tidak punya fasilitas PCI. Kemudian saya rujuk ke rumah sakit yang memiliki PCI. Pemberian anti koagulan mana yang baik Honda Parinuk atau ini? Pertanyaan jujur baik, tapi <tuh banget. susuk> <susuk> sensitif. <guna> Monggo bro. <tuh. susuk> Terima kasih Dokter Yudi dan kepada Dokter siapa tadi? Uh, Dokter Bayu kalau nggak salah. Dokter Bayu, Bayu, terima kasih. Itu pertanyaannya. Terlalu, Lalu, maaf. Dokter Lalu. Dokter Lalu. Itu sangat menarik dan itu adalah dalam praktik kita sehari-hari. Dan seperti tadi dari hasil-hasil penelitian oasis 5 dan oasis 8 antara enoxaparin dan fondaparinux perbedaannya adalah cukup banyak. Yang kita tahu karena ini sintetis jadi. Kemungkinan reaksi alerginya lebih sedikit dibandingkan yang biologis, dan ini adalah single dose. Dan anda tidak usah ragu-ragu. Ini tidak memerlukan evaluasi dengan menggunakan uh, uh, pemeriksaan PPT ataupun APTT, karena risiko perdaranya kecil sekali. Dan sekali diberikan bisa bekerja untuk 24 jam. Sambil anda mempersiapkan pasien tadi, anda bisa melakukan suatu uh, komunikasi dengan keluarga untuk dirujuk kepada rumah sakit yang bisa melaksanakan intervensi. Jadi sekali lagi berdasarkan apa yang kita baca tadi juga sesuai dengan guideline dari European Society of Cardiology, parinduk adalah salah satu opsi yang aman untuk terjadinya mencegah terjadinya bleeding tetapi mempunyai sifat kardioprotektif mencegah yang non-STEMI menjadi STEMI. Ya, terima kasih, Prof. Satu lagi dari Franky, Dokter Franky Santoso. Apakah saya boleh memberikan voda parinuk di daerah? ha kalau zaman kaya dulu sekolah itu everything I do. Sekarang ini saya juga tidak tahu sejauh mana ya istilah namanya kompetensi. Kalau begini caranya kan kita ini prinsipnya berbeda antara sumpah lawal dan dokter bahwa. Dengan ilmu pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, saya akan melakukan suatu tindakan terapi dan diagnostik pada pasien saya dengan saya yang punya. Itu adalah menurut sumpah. Tetapi menurut hukum, menurut undang-undang yang nanti ada hubungannya dengan kompetensi itu yang saya juga kurang paham. Karena kalau semua kompetensinya itu kita semualah, kan tidak mungkin. Karena ada yang di daerah. Jadi menurut saya ya tidak masalah. Asal Anda tahu, Anda mengemahami, dan bisa mengerti, dan disampaikan in front of consent. Bahwa ini adalah obat yang begini, 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 karena kita di sini tidak bisa begitu, nantinya Bapak dan Ibu akan dilakukan suatu tindakan lebih lanjut, tapi sambil menunggu kita stabilisasi, kita kirim. Menurut saya tidak. Tetapi secara hukum saya tidak tahu. Karena ini berbeda pikirannya antara kompetensi sama Sumpahlah, Pak Dokter. Bagaimana, Dokter Yudi Antara? Sumpahlah, Pak Dokter. Saya senantiasa akan memberikan pengobatan saya yang terbaik-baiknya pada penderita dengan pengetahuan saya yang bisa. Kalau yeah. nanti kan, Dokter Umum, terus piye. ya, yeah, betul, Prof. Satu lagi, cuma berapa detik aja, Prof? Ini orang takut nih. Kalau misalnya pakai antikoagulan, kalau kemudian dia mau vaksin, dihentikan apa tidak? Takutnya hemat. Bagaimana? Bagaimana? Uh, dia memakai antikoagulan, fondaparinux terus mau vaksin. Apakah antikoagulannya di stop fondaparinux Kalau orang lagi memakai fondaparinux divaksinasi tidak, ya jelas itu. tidak boleh toh. Betul itu. Dia tuh kan di rumah sakit. Ya. Yeah. Yeah. jelas tidak ya, boleh. Jelas itu. Tidak yeah. boleh. Tapi kalau dia memakai antiplatelet, stable angina atau post PCI apa-apa, tidak apa-apa menurut aku dan sudah banyak pasien saya yang ya. habis dipasang ring dokter Yudi lima lapor sama saya apa boleh divaksin oh, Boleh. <laughs> Karena ya, tidak ya, mau bypass ya. dokter Yudi. Dia tidak mau bypass. Jadi Ini. alhamdulillah dengan dipasang ring dia quality of life-nya bagus kan, makanya dia senang-senang saja. Dia tetap minum obatnya saya, kontrol kontrol ke dokter Yudi, kontrol saya, terus sekarang mau vaksin. Boleh, kan? Boleh, baik. Jadi, prinsipnya, kalau masih memakai Honda berarti masih akut, jadi belum direkomendasikan untuk memakai vaksin, ya, vaksin. Tidak boleh, kontraindikasi itu. Terima kasih, Prof. Maturul, menarik sekali. Waktunya sudah habis. Uh, saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan tadi, sudah kesimpulan semuanya. Kemudian, saya serahkan kepada MC-nya. Terima kasih, Maturul, Prof. Terima kasih pada semuanya, selamat sore dan semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf, tapi kalau ada yang ingin pertanyaan, boleh WA saya atau telepon saya. Ya. Boleh. Silakan. Iya.